Hai Sobat FMM, apa kalian tahu apa itu bulan K3, kapan bulan K3, dan apa tujuan perusahaan memperingati bulan K3? Filosofi dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Kampanye Nasional K3 dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Penyesuaian pelaksanaan peringatan bulan K3 di kala pandemik COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Bagaimana rangkaian acara HSED PT Fajar Mas Murni di masa pandemi ini yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Februari 2021? Salah satu kegiatan rutin pada peringatan bulan K3 di PT Fajar Mas Murni adalah donor darah. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, donor darah pun berhasil dilaksanakan dan terkumpul sebanyak 55 kantong darah. PT Fajar Mas Murni pun mendapatkan piagam penghargaan dari PMI Kota Bekasi karena berhasil melaksanakan donor darah di masa pandemi. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak UDD PMI Kota Bekasi yang sudah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan donor darah ini. Beberapa pekan kebelakang, isu terkait vaksin marak menghiasi media massa. Untuk memberikan ketenangan kepada karyawan PT Fajar Mas Murni, kami mengadakan webinar dengan tema manfaat dan pentingnya vaksin COVID-19 dengan mengundang pembicara yang berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Triyunis Miko Wahyono. Dengan harapan, karyawan PT Fajar Mas Murni mendapatkan info terkait vaksin dari sumber yang terpercaya dan berkredibilitas. Untuk menambah semarak bulan K3 nasional dan sebagai salah satu upaya dalam kampanye K3, kami mengadakan beberapa lomba dengan hadiah yang menarik. Lomba online scope card, find my word, dan cerdas cermat K3. Bekasi Farel, Bekasi Edo. Oh, kita lihat siapa yang juara pertamanya. Kita lihat, Bung. Luar biasa. Stay safe and healthy, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Dan jangan lupa untuk menjaga imun dan menjaga gizi ya Sobat FMM.